para jamaah, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, juga masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh, dan kita bersyukur karena kita bisa melaksanakannya dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan pagi ini pembahasan kita adalah melanjutkan kajian sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara wudu, kita sudah praktik, dan sekarang kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan wudu itu apa saja. Karena terkadang ada di antara kita yang tidak tahu bahwa yang kita lakukan ini terkadang batal wudu, tapi kita menganggap ini tetap sah, akhirnya kita bawa untuk sholat, dan pada akhirnya karena wudu sudah tidak sah, otomatis sholat kita itu sudah tidak sah. Sebagai contoh misalkan, mungkin ada yang menyatakan, lah istri saya itu kan mahram, jadi saya salaman sama istri gak batal karena ada hadis ini, ada hadis ini, tapi gak tahu sumber dan keterangan hadis itu seperti apa sebenarnya. Nah ini yang akan kita bahas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kitab Safinatul Najah dikatakan perkara yang membatalkan wudu itu ada lima. Yang pertama adalah ma kharaja min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang, kubul ataupun dubur. Jadi kalau ada yang keluar baik dari jalan depan ataupun belakang, maka itu membatalkan wudu. Contohnya buang air kecil, buang air besar, atau bahkan ketika kita buang air kecil keluar batu, itu membatalkan wudu atau tidak? Batal wudu selama itu keluar dari jalan depan, keluar emas dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, an-naumu 'ala ghairi hay'atil mutamakkini. Tidur dengan keadaan tidak menetapkan pantat. Jadi kalau kita misalkan tidur tengkurap, tidur miring, tidur telentang, selama pantat itu tidak menetapkan atau memantapkan di atas bumi, tidak tertutup lubang pantat itu, maka batal. Makanya nanti ada penjelasan beda nanti saat khutbah Jumat. Biasanya kalau khutbah Jumat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti tidur semuanya. Ya, itu keistimewaan dari sholat Jumat. Orang yang insomnia, yang punya penyakit susah tidur, kalau sudah sholat Jumat mengucapkan salam khutibnya itu, otomatis kantuknya itu luar biasa. Ya, makanya bapak ibu kalau misalnya susah tidur, saya kok ada penyakit susah tidur, hadir sholat Jumat, apalagi yang khutbah itu sampai 40 menit. Oh, masya Allah. Nanti ada pembahasannya tentang khutbah yang terbaik itu seperti apa. Bukan khutbah yang paling panjang yang paling bagus, bukan. Khutbah Jumat yang paling bagus itu khutbah yang tidak memberi kesempatan kepada makmumnya untuk tidur meskipun 1 detik. Itu bagus. Khutbah 45 menit sampai 1 jam gak ada manfaatnya, malah yang penting to the point, selesai orang dapat semuanya. Mau tidur itu gak sempat, sudah iqomah, bahkan yang datang-datang terlambat sudah selesai sholat Jumatnya. Biasanya kejadiannya seperti itu waktu sholat Idul Adha. Waktu sholat Idul Adha habis sholat Idnya, tiba-tiba takmirnya datang membisikkan, Ustaz ada polisi di belakang. Ternyata didatangi polisi, ditanya imamnya siapa, takmirnya siapa. Akhirnya dibisiki, Ustaz khutbahnya jangan lama-lama. Oh, itu keahlian saya. Akhirnya khutbahnya cuma 7 menit. Bayarannya sama. Masyaallah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, yang membatalkan wudu itu adalah zawalul akli, hilang akal. Gila misalnya. Batal wudunya. Kenapa? Karena pada posisi kita gila itu, kita enggak sadar apakah kita berhadas ataupun tidak. Yang keempat, lamsur rajuli almar'atal ajnabiyata, persentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan lain yang bukan mahram.
Nah, nanti akan ada pembahasan antara suami istri kalau bersentuhan. Kira-kira bapak ibu, suami istri bersentuhan batal atau tidak? Ibu-ibu? Batal. Bapak-bapak? Suami istri? Batal atau tidak? Batal. Istri sendiri? Kalau istri orang? Wah, itu apa parah. Cok, merembet-merembet kemana-mana lah. Kita bahas istri sendiri dulu. Loh, Ustaz, bukankah suami istri kan sudah akad? Qabiltu nikahaha wa taswijaha fil mahril madzkur. Ustaz kok hafal? Ya tak hafalkan ya, sama tahu ada. Loh, Ustaz kan sudah akad, Ustaz. Bukankah dia menjadi mahram? Istri tidak berubah statusnya menjadi mahram meskipun kita sudah nikah. Jadi pernikahan itu hanya menghalalkan kita untuk berhubungan intim, untuk berjima. Tapi kalau status tetap status bukan mahram. Yang kelima, masufarjil adamiyyi bibatinil kaffi. Menyentuh kemaluan anak Adam dengan bagian dalam telapak tangan. Nyentuk dengan telapak tangan. Makanya terkadang di kampung-kampung ada orang yang mandi di sungai, nutupnya dibalik. Pernah lihat? Kenapa? Karena kalau nutup pakai tangan ini, telapak tangan, batal. Tapi kalau ditutup pakai punggung tangan, itu enggak batal. Misalkan ada di antara jamaah bapak-bapak mandi di sungai, kok gemes ngelihat tampar aja pakai punggungnya, plak, batal enggak kira-kira? Enggak batal. Tapi kalau dipegang, nah gitu, batal. Ya kenapa? Yang membatalkan ini kalau kita memegang dengan telapak tangan. Nanti akan kita bahas secara rinci. Nah, sekarang kita bahas dari yang pertama. Juga dalil-dalilnya, juga apa yang harus kita ketahui. Yang pertama, yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jalan depan ataupun jalan belakang. Dalam hadis itu dikatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Jadi mau salat kita itu mirip dengan Nabi, mau bacaan sholat kita itu sepanjang bacaan sholat Nabi, tapi kalau kita dalam keadaan hadas dan tidak berwudu, maka tidak sah. Dalam surat Al-Ma'idah dikatakan au ja'a ahadum minkum minal gha'id, atau salah seorang dari kalian kembali dari buang air besar maupun buang air kecil, buang air besar, maka wudu kita itu batal. Buang angin juga batal. Buang angin yang seperti apa, Ustaz, yang membatalkan? Jadi ada seorang laki-laki dari Hadramaut itu pernah bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah mengatakan bahwa Rasulullah itu mengatakan la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddo. Abu Hurairah pernah mengatakan, Nabi itu, katanya Abu Hurairah, mengatakan bahwa sholat seorang itu tidak diterima kalau dia itu belum berwudu. Kalau dia berhadas belum berwudu, tidak diterima. Terus ada seorang dari Hadramaut bertanya, mal hadas ya Aba Hurairah, yang dimaksud sebagai hadas itu seperti apa? Buang angin yang dimaksud itu seperti apa? Kentut yang seperti apa? Maka Abu Hurairah mengatakan fusa'un awduratun, yang dimaksud adalah dengan suara atau tanpa suara. Jadi meskipun modenya silent, nah, kalau buang angin itu tetap batal. Mode getar saja ya, apalagi plus nada deringnya, nah, ini tetap membatalkan wudu. Ada lagi yang keluar dari jalan depan, buang air kecil. Kita semuanya sudah tahu kalau buang air kecil itu batal. Tapi ada cairan lain yang juga keluar dari bagian depan. Apa? Ada mazi, ada wadi, ada mani. Madi dan wadi ini najis. Mazi dan wadi itu najis. Dan wudu kita itu batal. Berbeda dengan mani, kalau mani itu suci.
mani itu suci, tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Bisa dipahami? Saya ulangi, mani suci tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan kita mandi. Berbeda dengan mazi dan wadi. Mazi dan wadi ini najis, jadi harus kita cuci kalau kita keluar mazi atau wadi. Najis dan juga sekaligus membatalkan wudu. Dan kalau mani, supaya kita tahu ini mani apa mazi apa wadi, kita lihat ciri-cirinya. Jadi kalau mani itu ketika keluar itu disertai kenikmatan atau syahwat. Yang kedua, keluarnya tersendat-sendat atau muncrat. Terus yang ketiga, jika basah baunya mirip adonan kue, jika kering mirip putih telur. Kalau nggak percaya nanti bapak-bapak coba ya, ibu-ibu bagian ngecek. Nah, kalau didapatkan salah satu dari tiga ciri di atas, maka itu disebut mani, wajib mandi besar. Nanti akan ada pembahasan mandi besar itu seperti apa. Boleh nggak Ustadz kalau saya mandinya dicicil? Saya malamnya kepala saja, besoknya badannya. Boleh apa enggak kira-kira? Halo, boleh apa enggak? Kredit, mandi secara kredit. Dicicil. Boleh apa enggak? Halo? Hah? Tolong dijawab, jangan menantang gini lah. Tolong dijawab. Boleh apa enggak mandi dicicil? Yang keras, biar semangat. Mandi dengan cara dicicil, boleh apa enggak? Boleh? Yang bilang boleh ini berarti sering kredit ini ya. Padahal jawabannya boleh, nanti akan dibahas. Malamnya kepalanya saja, paginya seluruh badan, atau malamnya tangannya saja, atau malamnya bagian bawah saja, sisanya bagian atas, boleh. Tapi pembahasannya nanti ya, kita masih wudu. Jadi bukan utang rumah saja yang bisa, beli rumah saja yang bisa lunas dan kredit. Mandi juga ada secara tunai dan juga secara kredit. Berbeda dengan mazi. Mazi itu cairan putih lembut dan licin, keluar pada permulaan bergorjolaknya syahwat. Jadi kalau orang lagi syahwat, terangsang, itu keluar cairan. Tidak memuncrat, tidak ada rasa nikmat. Cuma keluar cairan kental. Itu namanya mandi, dan itu najis dan membatalkan wudu. Tapi nggak wajib mandi. Kalau baju kita atau celana kita terkena mandi, ya harus dicuci karena najis. Sama juga wadi. Kalau wadi itu cairan putih keruh dan kental, keluar setelah melaksanakan kencing. Habis kencing biasanya ada cairan kental yang keluar mengikuti, itu namanya wadi. Atau habis angkat-angkat barang-barang berat, kecapean, keluar cairan, itu namanya wadi. Ada lagi padi, itu grup band ya, gak masuk pembahasan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari tadi saya ngerangkan kok tegang aja. Harus agak-agak ngawur-ngawur dikit kalau gini nih. Oke, dan ini semuanya disebutkan di dalam hadis tentang kewajiban mandi besar bagi orang yang mengeluarkan mani. Ja'at Ummu Sulaim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq. Ummu Sulaim itu datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, Allah tidak pernah malu dalam hal kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat. Apakah bagi perempuan kalau dia mimpi basah wajib mandi? Maka berkata Rasulullah, na'am idza ra'atil ma, ya wajib mandi jika kamu melihat air. Jadi antara laki-laki dan perempuan ada kemungkinan juga keluar mani. Kalau keluar mani baik laki-laki ataupun perempuan wajib mandi. Sedangkan dalil tidak diwajibkannya mandi ketika seorang mengeluarkan mazi, itu juga ada hadisnya. Kuntu rajulan madza'an madda'an wa kuntu astahyi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali itu adalah laki-laki yang sering keluar mazi. Tetapi Sayyidina Ali itu malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena menantunya.
anaknya itu adalah istrinya. Malu, akhirnya fa amartul Miqdad, katanya Sayyidina Ali, aku memerintahkan Miqdad untuk bertanya. Maka Rasulullah menjawab, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Jadi kalau keluar madzi tidak wajib mandi, hanya dibasuh kemaluannya dan berwudu. Oke, sebelum kita masuk ke poin 2 dari hal yang membatalkan wudu, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Lanjut? Oke, kita lanjut. Yang kedua, yang membatalkan kedua yang membatalkan dari wudu itu adalah hilang akal, sebab tidur dengan tidak menetapkan pantat. Imam Nawawi berkata, sesungguhnya jika seorang tidur dalam keadaan mengokohkan atau menguatkan kedua pantatnya ke bumi atau lantai atau semisalnya, maka itu tidak membatalkan wudu, dan jika tidak mengokohkannya maka batal di atas kondisi bagaimanapun, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Makanya tadi sempat saya singgung, ketika kita hadir di sholat Jumat mendengarkan khutbah, khatib sudah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kita tidur. Selama pantat kita itu memantapkan atau kokoh di atas bumi, artinya lubang itu tidak terangkat sedikit pun. Jadi seandainya kita mau buang angin itu harus mengangkat pantat. Itu namanya kokoh, tek, duduknya mantap gitu. Maka itu tidak membatalkan wudu. Berbeda kalau kita tidurnya tengkurap. Kalau tengkurap namanya orang tidur, itu enggak sadar apakah dia sedang buang angin atau tidak. Atau kita sedang ikut khutbah, duduknya di depan, tiba-tiba bangun-bangun di belakang. Nah, berarti kita sudah ada perpindahan secara tidak sadar, itu sudah batal wudu. Tiba-tiba ngilang, loh kok saya sudah di belakang, tiba-tiba sudah di kamar mandi. Atau kita duduknya enggak bersila, kaki diangkat seperti ini, sehingga ada kemungkinan ada lubang dari pantat itu yang tidak tertutup, maka ada kemungkinan angin itu keluar di situ, maka tidur saat posisi seperti itu juga batal. Jadi kalau ini kita bersila seperti ini, lubang pantat tertutup oleh bumi, nah itu yang tidak membatalkan. Dan ini hasil kompromi dua hadis. Makanya gunanya kita ngaji ini seperti ini, tidak hanya pakai satu hadis, dikompromikan dari dua hadis. Kenapa? Karena ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Kalau kita ngaji tanpa guru, akhirnya yang kita baca cuma satu hadis, akhirnya kesimpulan kita beda. Hadis yang pertama, wika usahil ainani, faman nama falyatawaddo, tali pantat atau bokong adalah kedua mata, maka barang siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Coba kalau kita lihat dari hadis ini saja, siapa yang tidur wudu, enggak dijelaskan. Tidurnya sambil gini, sambil gini. Pokoknya siapa yang tidur wudu. Kalau kita belajar tanpa guru, hanya membaca hadis secara terjemahan, maka bisa saja kita menyimpulkannya seperti ini. Pokoknya siapa saja yang tidur wudu, artinya batal orang yang tidur. Padahal ada hadis yang lain yang mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isha al-akhirata hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Para sahabat Rasulullah itu menunggu sholat Isya sampai kepala mereka mengangguk-angguk. Artinya kalau menunggu duduk, betul? Nah, mengangguk-angguk karena tertidur dalam kondisi duduk. Kemudian mereka sholat dalam kondisi tidak berwudu. Artinya apa? Ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Sama Imam Nawawi, sama ulama disatukan, dikompromikan. Oh, berarti tidur yang membatalkan itu adalah tidur kalau dia tidak memantapkan pantatnya atau tidak mengokohkan pantatnya di bumi. Nah, ini gunanya kita belajar kepada orang yang berilmu. Jadi enggak sembarangan kita belajar sendiri, buka kitab sendiri, buka Google sendiri, buka YouTube sendiri, menyimpulkan sendiri. Nah, zamannya sekarang ini seperti itu. Enggak pernah mondok, enggak pernah ngaji, ngajinya cuma baca artikel di Google, ngajinya cuma lihat di YouTube secara rutin setiap hari. Kemudian nyalah-nyalahkan para kiai.
yang sudah puluhan tahun belajar, puluhan tahun ngaji. Ada lagi orang yang sudah mondok, dia ngaji tapi dia gak mau menambah ilmu, akhirnya salah paham. Ketika dikasih masukan, gak bisa. Itu sengrepot itu. Banyak yang model seperti itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah ini Imam Nawawi dari hadis tersebut tadi akhirnya membuat bab dengan judul Babut dalili ala annan naumal jalis la yanqudul wudu. Bab tentang dalil sesungguhnya tidur orang yang duduk dengan memakin, artinya mengokohkan pantat, tidak membatalkan wudu. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Monggo. Oke, monggo Bapak. Itu membatalkan wudu tadi Pak ya. Antara laki dan perempuan kemungkinan ya. Apakah itu jadi maaf jadi masalah umroh haji itu mana itu Pak? Satu kedua, saya pernah baca itu waktu Nabi salat malam itu Pak ya. Maksudnya sama kakinya di sisi Aisyah itu ya. Gak wuduk lagi. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana persentuhan laki dan perempuan. Kasusnya misalkan saat tawaf. Betul? Tawaf. Gak bisa dihindari kalau seperti itu, ya kan? Gimana? Terus Nabi juga pernah sholat malam di mana kakinya istrinya itu menghalangi. Ketika Nabi sujud digeser, betul? Disentuh. Gimana itu Ustaz? Terus pernah lagi Nabi pernah mencium keningnya istrinya. Terus langsung sholat. Gimana itu Ustaz? Nah ini akan saya jawab di poin ketiga. Di poin ketiga ini dikatakan yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit laki dan perempuan. Ya. Dalam ayat Al-Qur'annya dikatakan aula mastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Dikatakan lagi dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, An Malikin, dari Imam Malik mengatakan qublatur rajulim ra'atahu, ciuman laki-laki atas istrinya ya, wajasuha biyadihi minal mulasamah, dan menyentuh dia dengan tangannya adalah termasuk mulasamah. Faman qabbala imra'atahu, barang siapa yang mencium istrinya au jassaha, atau menyentuhnya biyadihi dengan tangannya, fa 'alaihil wudu, maka wajib ia berwudu. Imam Malik mengatakan seperti itu. Yang ditanyakan si bapaknya ini, "Loh, kok dilarang sedangkan ada hadis yang membolehkan?" Gitu kan pertanyaannya. Ini akan saya jawab setelah penjelasan saya. Kita bahas dulu. Imam Syafi'i berkata, apabila seorang laki-laki menyentuhkan tangannya kepada istrinya atau bersentuhan sebagian tubuhnya pada sebagian tubuh istrinya di mana tidak ada pembatas antara dia dan istrinya, baik dengan nafsu birahi ataupun tidak, maka wajib atas keduanya berwudu, suami istri, Imam Syafi'i. Jadi sudah ada dua pendapat di sini. Imam Malik mengatakan berwudu dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Syafi'i juga mengatakan berwudu kalau tidak ada penghalang, mau syahwat ataupun tidak syahwat, kalau enggak pakai penghalang maka dia wajib berwudu. Ya, jadi yang perlu kita ketahui syarat-syarat persentuhan yang dapat membatalkan wudu itu apa saja? Tidak ada ikatan mahram keduanya. Kalau keduanya ada ikatan mahram, bapak apa namanya? Ibu dan anak enggak batal. Kakak dan adik enggak batal. Sepupu batal apa enggak? Batal. Itu bukan mahram, bahkan antara sepupu boleh menikah. Kalau kita bahas, ya. Loh, itu kan keluarga, bukan sepupu itu bukan mahram. Nanti akan ada pembahasannya bab mahram. Kita tidak melebar ke situ dulu. Yang kedua, syarat-syarat persentuhan yang membatalkan anggota yang disentuh atau tersentuh antara kulit dan kulit. Jadi kalau kulit kita dengan kulit menyentuh, batal. Tapi kalau yang disentuh rambut,
rambutnya istrinya disentuh, enggak batal. Makanya kalau bapak-bapak mau berangkat kerja, punya wudu, kalau bersalaman batal, ya wis, cukup ditarik rambutnya. Ma, saya berangkat dulu, enggak batal. Cuma dikaplok habis itu batal. Habis itu dikaplok, enggak sopan gitu. Jadi rambut enggak batal. Kuku enggak batal. Jadi kalau bersentuhan kukunya, tosnya pakai kuku. Assalamualaikum. Gitu, enggak batal. Gigi atau diketuk gigi, tak berangkat ya. Berangkat. Assalamualaikum. Enggak batal. Sing batal itu apa? Kulit ketemu kulit. Terus yang syarat yang membuat batal itu terjadi persentuhan langsung laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang misalnya kain, plastik, sapu tangan, kaos tangan, baju ditutupkan gini, enggak batal. Tapi yang bersentuhan langsung itu batal. Dan keduanya sudah mencapai batasan umur yang sudah bisa disukai lawan. Batal. Makanya nanti ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi, Ustadz, anak kecil kalau saya sentuh itu gimana? Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, saya akan menjawab pertanyaannya dari bapak tadi. Ustadz, ada hadisnya loh Ustadz. Loh kok malah bertentangan pendapatnya Imam Syafi'i tadi? Bukan bertentangan. Pendapatnya Imam Syafi'i itu mengatakan seperti ini. Yang pertama, ada hadis bahwa Nabi itu ketika sholat malam menggeser kakinya istrinya. Saya tanya, istrinya Nabi memangnya tidurnya pakai celana pendek atau rok mini? Ya gak mungkin lah, makanya yang disentuh gak mungkin langsung kulit, bisa dipahami? Pasti tidurnya tertutup, gak mungkin bang. Kayak kita pakai kolor, ya gak mungkin. Satu, ya. Jadi secara kan kulit langsung, paham? Kainnya, gak itu selimut atau roknya yang panjang. Yang kedua, Ustaz, Nabi itu pernah sholat tapi pernah mencium istri, gak wudu lagi. Kebiasaan orang Arab pakai apa? Cadar, betul? Yang dicium keningnya. Keningnya tertutup enggak sama kain? Yang ditium adalah kainnya, bukan langsung kulitnya. Bisa dipahami? Akhirnya disimpulkan dalam mazhab Syafi'i bahwa kalau ada penghalang, tidak membatalkan wudu. Sudah jelas? Itu alasannya. Kita lanjut dulu, belum selesai. Menurut kebanyakan ulama, yang menentukan seseorang sudah mencapai umur, yang pertama adalah jika menurut kebiasaan seseorang anak laki-laki atau perempuan telah dianggap menimbulkan syahwat, maka menyentuhnya bisa membatalkan wudu. Jadi kita enggak, yang pendapat pertama, kita enggak melihat balik atau tidaknya. Meskipun anak kecil, kita ada rasa tertarik, disentuh, batal. Paham? Itu. Sebaliknya, jika belum dianggap menimbulkan syahwat, maka belum mencapai usaha hadun yustaha, sehingga tidak membatalkan. Tapi kalau kita enggak tertarik, ya enggak batal. Itu pendapat pertama. Menurut sebagian ulama yang lain, diukur dari usianya. Kalau sudah berusia 7 tahun, batal. Loh, ada yang malah menentukan usia. Ada lagi yang sampai mengatakan 6 tahun itu sudah batal. Kalau kita kan lihat dia belum balik, enggak masalah. Ternyata pendapat ulama banyak ya. Ya sudah, kalau kita melihat biasanya pakai pendapat yang kalau kita tidak tertarik, ya sudah tidak membatalkan. Ustaz, ini ada perempuan sudah umurnya 25 tahun, tapi saya enggak tertarik. Ya tetap batal kalau itu ya, beda ngawur aja. Pancet aja laki-laki ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya ulangi lagi, dalam Al-Maidah dikatakan aula mastumun nisa, menyentuh perempuan itu membatalkan. Ya. Mazhab Syafi'i kita bahas sekarang, dari 4 mazhab ulama itu beda. Mazhab Syafi'i memandang bahwa bersentuhan kulit secara langsung laki-laki dan wanita yang bukan mahram dapat membatalkan wudu jika sentuhan itu tidak dihalangi sesuatu. Kulit ketemu kulit batal, mau dia syahwat ataupun tidak syahwat, sengaja ataupun tidak sengaja, batal. Oh, itu iman mazhab Syafi'i itu ketat.
Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali sepakat bahwa yang membatalkan wudhu sentuhan yang disertai syahwat. Jadi kalau sentuhan enggak syahwat, enggak sengaja, kayak di Mekah, ya itu mazhab Maliki atau mazhab Hambali enggak batal. Kenapa? Tidak sengaja. Pendapatnya memang seperti itu. Makanya kalau misalkan kita haji dan umroh, para pendamping haji, ya itu biasanya ngasih tahu bagaimana yang harus dilakukan. Saya pernah ngisi mendampingi untuk umroh. Ini saya sampaikan untuk jamaah ketika kita tawaf, karena kita tidak akan bisa menghindar ketika tawaf itu bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, maka kita berwuduknya dengan cara mazhab Maliki. Gimana mazhab Maliki? Jadi harus satu paket. Mazhab Maliki itu bersentuhan kalau tidak syahwat tidak batal pendapatnya, tapi cara wudhunya harus sama dengan mazhab Maliki. Saya ajarkan kepada jemaah saya, ayo wudhunya kalau mazhab Maliki seperti ini, hampir sama dengan mazhab Syafi'i, cuma ditambah dua. Dua itu apa? Ketika kita membasuh wajah, digosok, membasuh tangan, digosok, membasuh kaki, digosok, semuanya digosok. Yang kedua, bedanya itu mengusap kepala tidak sebagian, tapi semuanya. Maka kalau kita pakai pendapatnya mazhab Maliki cara wudhunya, ketika kita bersentuhan saat tawaf, saat sa'i di Masjidil Haram atau di Madinah, itu tidak membatalkan wudhu. Itu pertanyaan yang pertama dari Bapak tadi. Wih, Masya Allah, ini kayak Ustadz beneran ini kalau kayak gini ya. Saya ngelirik dari tadi sambil kretek di hati, ini saya dukun sembur atau ya apa gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah terjawab nggih, Bapak? Dua-duanya. Jadi kalau bersentuhan di Masjidil Haram, kita pakai mazhab Maliki, kita pindah. Tapi cara wudu harus mazhab Maliki. Bedanya apa? Harus digosok. Ketika mengusap kepala, full. Full semuanya. Beda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu memandang sentuhan kulit antar laki dan perempuan bukan mahram, termasuk istrinya, tidak batal. Gak batal. Yang membatalkan kalau sampai berjima, itu lebih ringan lagi. Tapi ya kita gak boleh ngambil-ngambil yang ringan-ringan. Wes, saya pakai mazhab Hanafi, berjima baru batal. Ya gak boleh ngambil yang ringan-ringan, gak boleh. Ambil yang biasanya, karena Indonesia ini mayoritas Syafi'i, ya amalkan. Supaya apa? Gak berbeda dengan yang lain. Karena kalau kita berbeda dengan yang lain, biasanya menimbulkan fitnah. Iki cara takbirnya kok kayak gini, cara sujudnya, nah gitu loh. Bahkan kalau misalkan kita sholat, nanti akan ada pembahasan sholat, saya tidak sendekap, sah apa enggak kira-kira? Allahu Akbar, berdiri, sah apa enggak? Sah, itu mazhab Maliki nanti, enggak pakai sendekap mazhab Maliki. Sendekapnya di mana posisinya? Nanti akan ada pembahasan. Ada yang di sini, betul? Ada yang di sini, betul? Ada yang di bawah, betul? Itu akan kita bahas nanti. Itu bab sholat. Sekarang kita masih sedikit demi sedikit. Untuk masuk ke sholat ya harus wudhu dulu. Nanti masih ada bab mandi. Nanti ada bab istinja. Istinja itu boleh gak pakai air atau batu? Kalau misalkan ada air, saya milih batu, boleh apa enggak? Istinja ada air, tapi saya pilih batu. Airnya banyak satu laut, tapi ada batu, tak pilih. Boleh Panda? Hah? Ini kok ada yang enggak, ada yang boleh. Beda sama tayamum. Kalau tayamum ada air, enggak boleh pakai tanah. Tapi kalau istinja itu bebas. Pilihan. Ada air meskipun satu lautan, satu samudra, tapi saya milih batu, boleh. Cuma afdolnya pakai air. Ustaz, saya pakai pojokan meja. Yojo. Nanti pojokan meja itu boleh enggak dipakai istinja? Boleh. Boleh, biasanya gitu berarti. Biasanya, iya. Tergantung jawaban. Kepepet katanya ya. Hati-hati yang merasa punya suami ya, yang bilang kepepet, dicek pojokan mejanya itu. Jangan-jangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah ini panjang, ada pertanyaan yang lain? Monggo.
sebelum dilanjut. Nah, ini yang berhubungan dengan pertanyaannya Bapak tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium beberapa istrinya lalu keluar untuk sholat tanpa berwudu. Ini kan? Hadis ini dinyatakan lemah oleh Imam Bukhari. Jadi hadis itu lemah. Ini dinyatakan oleh Imam Bukhari. Hadis lemah ya tidak boleh diamalkan. Ya oke lah, kalau kita anggap sahih. Kalau kita anggap sahih, maka penjelasan dari ulama seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Kebiasaan orang Arab pakai cadar, jadi yang dicium keningnya itu tidak langsung ke kulit, tapi ada penghalang. Ketika Nabi menggeser kakinya istrinya, yang digeser adalah ada kain penghalang gitu. Ada pertanyaan? Monggo sebelum saya lanjut ke yang keempat. Sudah? Lanjut? Lanjut. Yang keempat yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan. Itu membatalkan wudu kalau dalam mazhab kita. Tapi ternyata ada ulama yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal wudunya. Ada ulama yang menyatakan menyentuh kemaluan tidak batal. Siapa? Ulama mazhab Hanafi menyatakan menyentuh kemaluan siapapun, baik dengan telapak tangan ataupun dengan kulit dari organ tubuh yang lain, baik kemaluan sendiri ataupun orang lain, tidak membatalkan wudu. Ini mazhab Hanafi. Jadi kalau kita gemes melihat punyanya orang dipegang gitu, gak batal katanya. Ya wes Ustaz, saya tak pakai itu. Ngapain? Pancet aja. Ya. Dan ini disebutkan Ibnu Abdil, salah satu ulama mazhab Hanafi, menuliskan di dalam kitabnya tentang bahwa menyentuhnya itu tidak batal. Ada lagi pendapat yang mengatakan batal wudunya kalau dilakukan secara sengaja. Kalau enggak sengaja enggak batal. Kalau tadi menyatakan enggak batal, sengaja ataupun tidak sengaja. Mazhab siapa? Hanafi. Nah, ini sengaja, kalau sengaja batal. Kalau enggak sengaja enggak batal. Ini mazhab Maliki. Ulama mazhab Maliki menyatakan menyentuh kemaluan manusia dengan sengaja, baik diri sendiri maupun kemaluan orang lain yang sudah balik, dapat membatalkan wudu jika menyentuh dengan telapak tangan atau telapak jari. Adapun menyentuh kemaluan hewan atau anak kecil tidak membatalkan wudu meskipun menyentuhnya dengan sengaja. Melihat sapi, pengen rasanya megang, nggak batal katanya. Nah, ini dalil-dalilnya. Berbeda dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i, membatalkan wudhu secara mutlak. Ya, ulama dari mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan menyentuh kemaluan manusia dapat membatalkan wudhu secara mutlak, baik menyentuh kemaluan sendiri ataupun orang lain, laki-laki ataupun perempuan, sengaja ataupun tidak sengaja, orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mazhab Syafi'i itu paling ketat. Adapun menyentuh kemaluan hewan dan kemaluan anak kecil tidak membatalkan wudhu. Berikut pemaparan dari ulama dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ini pernyataannya, dalilnya, biar gak kepanjangan lanjut. Dan dalilnya itu ada semuanya, ulama yang mengatakan batal menyentuh, tidak batal menyentuh, ada. Nah, ini pendapat pertama, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu sama sekali. Ternyata ada dalilnya. Masistu zakari awir rajulu yamassu zakarahu fis sholati alaihi alwudu'u qala la innama huwa minkah. Aku pernah menyentuh kemaluan, atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika sholat, maka ia diharuskan untuk wudhu. Maka Nabi menjawab, kemaluanmu itu adalah bagian darimu. Akhirnya disimpulkan bahwa tidak batal. Kenapa? Kemaluan kita ini bagian dari diri kita, kemana-mana ikut gitu, enggak kita tinggal di rumah. Hah? Kesini ikut, mau disentuh lah disentuh, ya wes, emang bagian dari badanmu, enggak batal. Itu pendapat yang pertama.
Oke. Pendapat kedua, menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Ya karena ada hadis juga. Nabi mengatakan man massadzakarahu falyatawaddo. Siapa menyentuh kemaluan hendak dia berwudu. Idza masa ahadukum dzakarahu falyatawaddo. Jika salah seorang dari kalian menyentuh kemaluan, maka wajib baginya berwudu. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada saya tutup. Monggo. Kalau tadi Ustaz menjelaskan menyentuh kemaluan, itu pemahamannya menyentuh itu ada pengalah atau tidak? Oh iya. Menyentuhnya kalau menyentuh secara langsung, kalau ada penghalang kayak ini sekarang, enggak batal. Ya, yang membatalkan itu kalau menyentuh secara langsung dengan telapak tangan. Tapi kalau kita menutup seperti ini, gatal, digosoknya kebalik gitu lah, itu tidak batal. Yang batal kalau dengan telapak tangan, bukan dengan punggung tangan.